Hello, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel BLT guys ya. Kali ini di siang hari trek ini kami kedatangan mobil dari Pajero Sport yang ingin diganti bagian ban ya guys ya. Terlihat saat ini sedang melakukan proses pelepasan bagian ban pada mobil ya guys ya. Itu beberapa bagian ban yang telah selesai dilepas ya guys ya. Oke guys, sekarang kita masuk ke proses selanjutnya yaitu proses pelepasan bagian ban pada velg ya guys. Kita lihat ini sedang ada melakukan proses pelepasan bagian ban pada mobil guys ya. Gunakan yaitu ban dari Dyson ya guys ya, kurang 65 ring 12 ya guys. Masuk ke proses selanjutnya saja yaitu proses sama-sama bagian ban pada velg ya guys ya, yang tadi telah dipulih oleh pasang. Sekarang adalah proses pengisian bagian pada bagian ban ya guys. Kita akan langsung aja masuk ke proses balancing pada bagian ban ya guys. Sebenarnya kita akan menambahkan beberapa timah di bagian velg ya guys ya, untuk menstabilkan lagi bagian ban pada velg ya guys, agar dapat nyaman untuk dipakai di mobil ya guys. Oke, proses bahannya sudah dilakukan. Jangan lupa tulang saudara info. Oke guys ya, kita akan lanjut masuk ke proses selanjutnya terkait pemasangan bagian ban pada mobil guys. Oke guys, ini adalah proses pemasangan bagian ban pada mobil guys ya. Oke guys, kita langsung masuk ke proses selanjutnya yaitu proses puring ya guys ya. Biasa ini untuk menstabilkan lagi ligamen di bagian roda depan ya guys ya, agar tidak belok sendiri ke kanan atau belok sendiri ke kiri ya guys ya.
Oke okay, guys, proses scoring telah selesai dilakukan ya guys. Oke okay, guys, sudah selesai video ini dan jangan lupa kalian kalau nonton video ini tekan tombol like, komen, dan subscribe guys ya, agar kami selalu mengupload sampai setiap harinya guys. Dan jika kalian mencari ban atau velg, langsung aja datang ke toko kami BSD Center ya guys ya, di daerah Tangerang Selatan dekat pasar modern BSD. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya guys ya, bye bye.